aplikasinya. Aplikasi ini belum saya punya videonya. Kita setel-setel resolusinya 8x4x480 ya. 80 frame rate-nya itu auto, frame bit rate-nya auto, autoritasnya auto. Rekam audio saya nyalakan ya. Dan opsi kontrolnya sembunyikan jendela rekam saat layar. Tidak apa aja ya, cuma ini sajalah. Ini setelan, kalau ini bisalah juga merekam layar. Langsung saja kita pencet ini. Ini langsung saja kita pencet mulai kalau Anda merekam dengan Asus Screen Recorder. Kalau mau live streaming bisa, aplikasi inilah. Bisalah buat live streaming. Kita pencet live streaming di sini, ada pilih platform. Ada Facebook, bisa langsung kita pencet YouTube. Nah, seperti judulnya, misalnya saya tuliskan Live Free Fire di CS Rank ya. Langsung ini deskripsi game CS. Oke, langsung centang dan langsung start ya. Langsung ini live streaming langsung kita langsung saja keluar. Ini bagaimana yang si screen recorder. Dan saya Rizky Reja, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Bye bye. Jangan lupa pencet link videonya di deskripsi ya, link downloadnya. Terima kasih.